Welcome to Res Name of Terror. Oke, guys, kali ini gue ditemani oleh beberapa teman gue. Ini ada tuyul, bu tuyul. Ayo ayo, kita mulai aja. Semoga aja dia yang jadi tumbalnya. Yang mana aja? Bangsat. Ayo. Di sini aja dulu. Ayo. Sumpah. Oh, dulu apa? Oke, ayo maaf guys. Belum gua nyalain loh nih visinya. Taruh. Nih visinya gua nyalain dulu. Oke, sip, nyala. Oke, guys, langsung aja kita mulai. Ini senternya jalan. Oh ya, kok kayak beda ya tempatnya? Emang beda. Kalau kita kan kali itu pernah sih. Iya. Aduh, ini kameranya, kameranya senternya. Nah, ini kan ke tengahnya. Mending gua pakai. Oh, dari sini mau Hah? Kita lihat itu. Serius, ini gampang banget muter-muternya lagi nih. Apa? Ininya. Tongsisnya. Ini kalau mau lu pada depan-depan aja lah, gue di belakang biar pada kelihatan semuanya. Terasa sunyi di sini. Guys, seperti di sini gue nggak banyak ngomong ya. Ke depan anjir kan, tuh kan bener kan, untung gue nggak nabrak batu kan. Tuh makanya ini. Kalau ke facecam ini di jalan itu. Kucing usah nyakar-nyakar itu. What the fuck? Ini guys. Untung men. Kita ke sini. Kita jalan yang udah di situ. Ya mungkin ini mending visionnya sih berguna sih lensnya. Oke, guys, sepertinya di ending video kemarin agak sedikit kesalahan. Bilak-bilak dulu di sini. Nah, Ki di sama gua aja, Ki, di samping gua biar enggak enak yang kanan kan gitu. Soalnya di sini gua udah ngedrop nih. Keberanian gua di sini. Woi. Ya, you know lah. Ya, Ali, pan depan, Ki. Apa ke situ aja ya kali ya? Ya, yuk, guys. Ini. Ren di depan dong biar gua ini biar ke facecam. Nah, ikut samping gua. Oke, guys, di sini sumpah lo ini membutakan pandangan gua. Oke, gua di sama Ikina. Guys, jadi di sini tempat di mana gua melakukan pemanggilan tukang. Kan di guys. Ah, kayaknya gua harus minum. Entar gua diam di sini. Oke, guys, di sini ada tempat di mana gua melakukan ritual pemanggilan. Nah, di sini kemungkinan di mana waktu itu yang ada penampakan ya Ren ya? Di situ. Di situ ya. Nah. Nah, dan di si Iki di mana sih yang ada suaranya? Ujung sana ya. Nah, ayo sini, kita sini. Ayo depan lagi, depan lagi. Depan lagi, depan. Ngomongnya kocok. Kalau itu. Nah, kita di sini jalan buntu, cuy. Kita belok. Wah, anjir. Tempat itu ke mana cuy? Kita ke situ kita ke jebak. Nah. Kapan? Oncok sampai. Tuh kan kebiasaan tongsisnya. Biasa tongsisnya tuh kan, tahu kan gua gimana pengen megang. Ini sama gininya apa gua? Wow, kabelnya. What the fuck you ngomong-ngomong di mana ya Ren ya? Nah, kita ke rumah-rumah dulu ya. Hampir. Kan lu itu apa gitu sering ngelangkahin. Ya udah kita di sini aja. Enggak. Ada yang aneh nih.
Waduh. Oke, di sini ada beberapa seseorang mental kuat, yaitu Raz Team, mantap. Jangan narik-narik gua, kenapa? Di sini sedikit sunyi ya. Nah, ini di sini tempat buat pakai indra kan kami. Masa masih gitu. Tahu nih seseorang yang punya mental kuat di sini nih. Wow, baru tahu ada di situ. Oh ya, ini kok ngezoom gitu. Kan bener kan ngezoom. Si pangke. Wow, bingung kok senternya besar banget gitu loh. Panjang lagi sini. Aduh, untung gak kena putri malu. Oke, mantap dah, nggak apa-apa. Ayoyoy, bangsat banget kan? Ah, tanaman ini nih yang suka nempel di kulit nih. Guys, sepertinya kita pindah tempat dulu ya. Sini apa gue gak bisa lihat di buta nih. Nah, kita bawa orang situ aja ya. Jalan keluar kita ke sana. Ya udah. Itu orang. Oh, orang. Kira gua apaan? Kemarin gua tuh pas ujian sama si gua pakai ini. Itu saya pakai insting, gua kira apa? Ada titik besar di sana. Fotonya ini masalahnya ini. Oh, pasti ada sesuatu di depan. Kita emang bener. Dugaan gue sih emang kuat bener. Ah, mending si Fikri mau diajak. Kenapa? Main sih guys, ini visinya kelihatan sedikit. Ya, tanya sih, coba pikirnya mau diajak sih pikir. Randy yang tahu lah. Ini banget. Ya, Ali lu jalan belakang. Oke guys, untuk episode kali ini gue akhiri dulu. Mungkin tadi agak sedikit kejutannya kan suatu gitu. Tadi kan berapa orang tuh tadi? 5. 5 orang. Kurang 2. Mentalnya kecil. Ayah. Oke guys, gue akhiri dulu dan jangan lupa subscribe yang ada ini channel-channel teman-teman gue. Oke, salam dari gue, good time.